Katanya tersedih pasal dau belaka. Si panlan pi nyari royak siapa dok gi bilah. Agak tu. Boleh jadi jauh lama pada tu lagi. Masya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ayat 30 sampai 33 suratul anbiya. Semua ayat ni hubungnya dengan keimanan, hubungnya dengan sains, hubungnya dengan witiasa yang Allah Ta'ala royak cara kejadian bumi, langit dan semua yang ada di alam kasar, dia panggil alam-alam yang kita tengok siya, malam, apa ni, bita, matahari, bulan. Semua ni adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala nak we kita fikir sehingga dapat kita mengenali siapakah Allah yang menciptakan langit, bumi, bintang, matahari, bulan, siang, malam, jalan di atas muka bumi, adanya bukit, adanya tanah biasa. Masya-Allah, ni adalah satu apa? Satu guguh ayat yang Allah cerita. Kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita tak tahu. Katanya langit dengan bumi dan semua hak ada ni dulunya bersatu. Lepas tu Allah becek. Becek jadinya langit, jadinya bumi, bintang, matahari dan semua. Lepas tu satu hari dia akan pecah. Wallahu a'lam. Betul ke tak betul, tersedi yang dikatakan tersedi Big Bang yang dikira katanya semua ni asalnya dia kelecah, dia pecah peng, maka jadilah alam yang sangat besar. Wallahu alam. Hak ni hak manusia fikir tersedi ni, tapi Allah Ta'ala royak di dalam Quran tanya, awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Ini semua tu dulu duk tokoh belakang. Langit, bumi, matahari, cuba kita gambar katanya benda tu benda duk sekali belakang. Tak ada siapa manusia royak katanya lama mana dah tersedih ni ataupun benda ni jadi macam tu. Hak manusia duk reka-reka ataupun duk agak, semua tu nak royak katanya tersedih pasal dau belaka. Si panlan pi nyari royak siapa duk pergi bila agak tu. Boleh jadi jauh lama pada tu lagi. Masya Allah. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Tuhan royak ni
langit dengan bumi. Lepas tu termasuknya benda-benda hidup di antara langit dan bumi. Kita jangan hidup gambar katanya, oh Tuhan tak ada lah. Ya bita, matahari, bulan. Tak. Langit dengan bumi tu nak ayat katanya, song sing ti samkan hak manusia boleh duduk tengok. Sebab atas bumi, manusia duduk. Langit sana, benda hak besar yang kira katanya tak ada siapa patisit. Langit. Gitulah. Tuhan pun ayat katanya, asal dia song. Lepas tu, dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Tengok, tu hewa yang pandak-pandak. Semua tiap-tiap kara yang hidup, yang gerak, asalnya daripada air belakang. Terutamanya, air mani. Air mani ni bukan ada pada manusia, bahkan kepada semua menatai-menatai yang hidup. Adanya patik sontik. Adanya mipet sampan. Sebab itulah orang duk kaji ha manusia menate pokok kayu, ya kira katanya semua ni adalah dikira hayawan. Hayawan kalau kita terjemuh maknanya binatang, tapi khas sebenarnya hayawan iaitu nya hidup semata-mata hidup peseng sing tuk sapa sing ti tuk sang ขึ้น มา แล้วก็ มัน มี ชีวิต ใน ตัว ของ มัน เอง tu dia panggil hayawan. Alhamdulillah. Tuhan pun royak juga. Ha hayawan iaitu nya wa innal akhir wa innad daral akhirata la hiyal hayawan. Dan negeri akhirat sikit lagi adalah tempat untuk hidup semata-mata hidup. Seronok dah di akhirat sikit lagi. Ha, kita klik kepada ayat ini semula. Iaitu Allah Ta'ala kaya halangi bumi. Lepas tu pecah beru. Jadinya bitai matahari tak tahu berapa puluh juta. Wallahualam saya sebut tak kena ni berapa puluh juta. Kita tak tahu tak nak sebut banyak mana. Bitai-bitai yang sangat banyak. Lepas tu alam hak kita duduk ni, hak manusia duduk. Tak katanya kita duduk rabob, naik rabob suria cakawan. Sebab apa? Sebab matahari duduk tengah. Lepas tu adanya duang dao tang-tang. Hak duduk ada iaitu dao put, dao suk. Lepas tu lok. Adanya dao perhat, dao sao, dao gato, pluto dan sebagainya. Hak ni satu rabob yang manusia kita, kita duduk di atas muka bumi hanya kecil. Dunia supaya dengan butir lima. Gambar kat supaya ngasih lima bersatu. Lepas tu daun lain-lain, Masya Allah, berpuluh-puluh kali ganda. Besar daripada dunia yang duduk di keliling ni. Lepas tu daun lain-lain lagi, dia panggil galaksi dan sebagainya. Ikutlah nak sebut gapo hak tu, tersedi yang manusia letak nama. Nama galaksi tu, galaksi ni. Masya Allah, banyak tercantumnya di dalam satu ayat, iaitunya ayat 30 suratul Anbiya. Duduk di sapa pandai hurai royak so tapi umumnya berita reka pak benda hak kita tengok sama ada nampak tak nampak semuanya adalah hak Allah Taala buat. Alhamdulillah dia ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman. Panjang ia terjemuh nombor 956. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala mengemukakan kejadian malam, kejadian alam langit dan bumi sebagai dalil yang membuktikan wujudnya Allah Azza wa Jal yang menjadikannya. Kalaulah semuanya itu dikaji dan dengan rapi dan dengan akal yang apa, siuman serta hati yang jujur, tentulah tidak akan ada sesiapa pun yang akan menafikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba arah. Kalau kaji sungguhlah. Kaji, insya-Allah sampai jumpa orang tu tak nafi, mai patisit katanya Allah Taala yang membuat. Tak kelah semua ni ikut pun eng tam ธรรมชาติ ของ มัน. Tapi dengan sebab apa?
manusia duduk fikir ya boleh sing khon pop dalam otak dia katanya man keut khun eng tam thammachat khong man kham wa thammachat nan mai thung gapo tu yang dikehendaki oleh manusia hok fikir mula-mula. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa alam langit yang ada di atas kita meliputi segala cakrawala. Nah, ni cakrawala ni adalah ni cakawan. Nah, matahari, bulan dan bintang yang tidak terhitung banyaknya. Tak tahu tak nak bila banyak mana, banyak bintang. Masya-Allah. Nah. Dan juga alam bumi kita ini. Semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Benasa. Pas benda ni kalau dia tuhak, sekali lagi saya wayaklah. Kalau tuhak tak wayak dalam Quran, kita tak gambar katanya, macam mana ni benda ni jadi. Tapi Allah wayak nen banyak-banyak ayat ada dalam Quran. Terutamanya fi sittati ayyam. Acak kali dah kita dengar baca fi sittati ayyam. Tuhan buat semua gotu goni gotu goni langit bintang matahari goni dalam ne masa bukan ne hari dah. Fi sittati ayyam artinya dalam ne masa. Masa di sini serah kepada Allah. Masa lama mano sehari-hari ke lama boleh ke tahun ke, tapi tu heraya fi sittati ayyam. Walaupun ayyam dalam bahasa Arab asal dia daripada yaum. Yaum artinya hari. Tapi kita serah kepada Allah. Alam ni ataupun benda ni adalah benda besar yang Allah Taala buat dengan kehendak kudrah iradah dia yang nak jadi macam ni. Alhamdulillah. Nah. Kemudian apa? Kemudian dipisah-pisahkan lalu masing-masing beredar di angkasa lepas. Angkasa ni maknanya awakat. Tempat yang tidak ada angin. Sebab tu semua ni musim belaka. Bita matahari siapa ke? Matahari hak kita nampak katanya ya duk dia. Kita duk atas dunia ni kita nampak matahari naik pagi, jatuh petang. Pagi, petang. Tiap-tiap negeri, orang duduk atas muka bumi, tengok macam itulah. Tapi hakikatnya sebenar, dunia duduk musim. Matahari pun duduk musim juga. Pada tempat dia. Sebab tu hari raya di dalam Quran. Surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari duduk musim, duduk kocon pada re dia. Dia pasang matahari. Dunia musim pasang dunia. Bitar pasang bitar. Sebab itulah Tuhan raya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap kara duk musim duk berenih. Yasbahun maknanya duk berenih. Duk gerak semua. Tiap-tiap kara cuba kita pejam mata pat. Kita gambar katanya duk musim belakang. Dia musim belakang. Walaupun musim kohor, musim ni lah. Hak tu mengikut kehendak Allah. Allah Akbar. Inilah kejadian yang sangat-sangat besar. Beredar di angkasa lepas. Seperti keadaannya yang ada ini. Hak kita nampak. Hak kita tak nampak pun belana. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains. Ilmu apa? Ilmu witiasa. Nah. Dan ilmu falak. Ilmu falak ni iaitunya ilmu perjalanan bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Nah, secara khusus. Ini adalah huraian nak jadi jelas sikit. Lepas tu, kena tengok dalam tafsir. Tafsir setengah-setengah hurai ayat pasal ni. Masya Allah, panjang. Nah, ayat katanya ulama zaman dulu belum daripada adanya nakwit hiasan atas muka bumi, ulama Islam mari duduk hurai ayat-ayat pasal ini ni hanya lebar. Ayat gotu ayat gani cuma dia tak buat gambar ya katanya gambar apa ni cakawan
macam tu macam tu. Tapi huraya ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama pada zaman dahulu. Masya Allah. Ni nak ayat katanya ulama Islam ni, dia boleh ilmu daripada hak Nabi duk mengajar kepada sahabat, sahabat mengajar kepada tabi'in, tabi'in. Ulama-ulama zaman dahulu, zaman sekarang ni, mari duduk hurai royak so-so-so. Bila kita baca kitab dia, supaya kita gambar benda tu duduk depan mata kita. Apatah lagi yang di ambil gambar oleh orang-orang hok duduk atas sana. Duduk naik, duduk dalam apa? Kung bin dia tu. Saya nak sebut pun tak pandai. Nak royak katanya pergi duduk di atas, atas alam yang tidak ada angin, tak ada udara, supaya di atas muka dunia. Duduk atas sana. Ha tu. Sebab tu bila kita nak tengok orang yang duduk di atas sana ni, kita buka sikit dalam YouTube, tulisnya space. Tulis NASA apa tak apa, tulis NASA apa. Titotsop. Benar-benar duduk gerak atas tu. Dunia sutenya pukul. Masya Allah. Dunia musim, matahari, bulan, Masya Allah. Besar. Nak ayat katanya, semua ni di sisi manusia besar, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecil ya benar ni. Kecil nah. Lepas tu apa tah lagi? Bila kita gambar katanya benda tu, kita berasa ke, kita alam dunia, bintang matahari kita berasa besar, tapi di sisi Allah Taala kecil. Lepas cuba kita kena tanya diri kita, aku duduk tempat kecil dah. Dunia ni kecil lah. Duduk tempat kecil dah. Aku kecil lagi. Kecil lah kita ni. Mari tupai dunia. Mari tupai lama mana? 4-5 minit. Kalau nak kira dengan umur ataupun masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1,000 tahun yang kamu duduk hitung duduk bilai. Tengok. Satu hari. Masya Allah. Lepas kita duduk bilai atas muka dunia 1,000 tahun. Baru sehari. Lepas kita mari duduk atas dunia umur berapa? Goliknya orang kena tinggal atas dunia 70-80 pai. 70-80 pai. Berapa minit kita mari duduk atas dunia? Hak ni lah bila kita fikir baik-baik, kita kena jadi hamba Allah yang baik, yang berjuru. Tak sepatutnya kita mari duduk deraka kepada Allah di atas muka bumi. Tak sepatutnya kita mari duduk jadi kafir di atas muka bumi. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala mula, awalam yaral ladzina kafaru. Tengok ayat 30. Dak ke orang-orang kafir tu hai tanya orang kafir tu. Bermaknanya orang Islam sudah pun yakin dengan benda ni. Orang Islam bad set. Semua tiap-tiap cara dia reti, dia faham, dia faham, dia amal, dia takut kepada Allah. Tapi Allah Taala tanya, tidak dan tidakkah orang-orang kafir itu memikir dan mempercayai? Tu hai tanya. Sebab umumnya orang kafir dia tak reti ha ni. Kecuali bagi orang hak pasal tu hawi ilmu kepada dia, dia reti ha kejadian sehingga dia masuk Islam. Sehingga dia reti dia faham, dia yakin katanya ini adalah bukan perkara biasa hak timur dengan sendiri, tapi adanya tuannya yang buat. Alhamdulillah kita orang hak faham dah ni. Pahalah jadi molek, bererti sungguh, dan kita yakin katanya ini adalah kejadian Allah yang bukan sia-sia. Saya tingkai dengan kejadian manusia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ni tu saya tanya, ayat ni duduk dalam akhir surah Al-Mu'minun. Afa hasibtum, mungkira ataupun memikir katanya
annama khalaqnakum abatha, adakah kami jadikan kamu hei manusia sia-sia tak ada pedah ke? Masya-Allah. Dia tu hei tanya lagu ni, kita sendiri kena jawab, ya Allah, mujurnya mengujadi aku manusia atas muka dunia, dengan aku tak biasa mitok walaupun sepatah nak jadi manusia. Nak jadi orang Islam pun kita tak biasa mitok nak jadi. Latih-latih Allah Ta'ala buat kita. Bukan bang'a ni. Kalau kecek mudah-mudah. Congcai tu hewak kita. Nak jadi manusia. Nak jadi orang Islam. Mujur besar tu hewak kita ni. Lepas tu mari kita pahal pula. Geti pula. Yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran. Tu hewak tanya. Wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu tidak akan kembali kepada kami? Orang Islam kena jawab katanya, ya, kami semua akan kembali kepada mu, ya Allah. Kami yakin kejadian mu, kami yakin dengan mu, ya Allah, sebagai Tuhan. Sebab tu kita pun kena sebut sama, raditu billahi rabbah. Aku terima, aku reda Allah sebagai Tuhan ku. Alhamdulillah. Ni, nah baca tak habis lagi. Saya baca tak habis lagi. Masa habis dah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.